Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali bersama kami di channel YouTube Nabela Rizki. Semoga para pemirsa dimanapun kalian berada, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, kabarnya senantiasa baik, sehat, dan tentunya bahagia selalu. Bagi pemirsa maupun penonton yang baru menemukan channel Nabela Rizki ya, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan upload video-video kami yang terbaru. Dalam kesempatan kali ini ya, saya sedang meliput sebuah kuil tempat sembahyangan orang Taiwan ya, di daerah Chongli. Ayo teman-teman pasti penasaran ya. Kita masuk ke dalam ya teman-teman. Ini di luar kuil ya. Ayo kita masuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat persembahyangan orang Taiwan, teman-teman. Itu tempatnya ya, teman-teman. Nah. Ayo kita ke depan, teman-teman. Ini tempat sembahyangnya ya teman-teman ya. Itu ada gambar patung naganya teman-teman. Itu yang di atas ada, tapi takut ya teman-teman. Ini di luar teman-teman. Ini ada patungnya. Kiranya liputan mengenai kuil tempat sembahyangan orang Taiwan di daerah Chongli sampai di sini dulu ya teman-teman. Dukung terus channel Nabela Rizki, caranya like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.